Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi, saya Anajin. Apa yang aku cakap tadi, industri filem kita ibarat tong sampah. Di mana kan, aku ada membaca satu artikel daripada sidang utama komuniti filem Puti Wangsa. Okey, artikel ni ditulis oleh seorang orang yang aku hormati ya, yang punya pengalaman selama 30 tahun dalam industri filem. Okey, dia menulis dan mengatakan industri filem ni ibarat tong sampah. Itu yang aku rasa aku rasa penulisan tu tak macam gitu, tapi bila aku baca dan aku cuba kaitkan dengan pengalaman aku, ya, itu yang aku rasa. Dan aku cuba kaitkan dengan benda yang berlaku sekarang ni, dengan apa yang industri terima eh. Okay, industri filem kita diibaratkan sebagai tong sampah. Kalau tong sampah tu dijaga dengan baik, dicuci, dibersihkan sentiasa, lalat pun tak boleh datang. Eh, ulat-ulat, bau-bau busuk ni semua takkan ada dan tak ada. Dan benda ni sebagai satu perumbangan lah. Lalat-lalat ni adalah orang, lalat-lalat yang suka benda-benda kotor kan, kan? Dan bau-bau busuk ni adalah benda-benda yang tidak melambangkan kepribadian industri filem Malaysia. Jadi banyak benda-benda yang tak baik diceritakan oleh pemain industri yang duduk dalam tu sampah ni. Dan kalau kita melihat secara logikalnya, manusia sekarang mencari apa sahaja, termasuklah di dalam tong sampah benda-benda yang bermanfaat untuk mereka. Jadi di dalam tong sampah tu sekurang-kurangnya perlulah ada benda yang baik, benda yang berharga, benda yang boleh memberi manfaat. Tapi apa yang aku cuba katakan ni, tak ada. Kerana masing-masing dah selesa kot jadi lalat kan, selesa kot hingga pada benda-benda yang tak baik kan. Jadi aku rasa ini sikit sebanyak kan menyusahkan pejuang-pejuang industri kan, yang bekerja keras nak naikkan industri kan. Sebagai contoh, korang boleh look back dekat aku punya vlog kat ke atas mana aku ada bercerita pasal comfort zone. Okay, comfort zone ni adalah ruang selesa, dan pemain-pemain industri yang sekarang ni ada, bukan yang aku cakap yang baru keluar graduan-graduan bukan, tapi yang ada, sedia ada yang telah lama, diorang ni dah berada dalam comfort zone dan mereka selesa, dan mereka tidak mahu mencari ilmu. Itu yang menyebabkan mereka jumut. Okay, mereka tidak mahu keluar kan, berkongsi apa pengalaman mereka kan, menyelesaikan masalah. Sebab tu dia jadi stagnan, industri ni tidak boleh berkembang. Kerana pemain-pemain industri ni tak ada sikap nak memahirkan diri, meningkatkan kemahiran diri, meningkatkan apa, sosial, apa semua benda yang boleh meningkatkan apa, diri mereka lah. Ada kan, mereka selesa dengan kerja di dalam negara. Ada yang kenal yang sanggup besar payah kan, buat kerja kat luar kan, belajar balik daripada bawah, sanggup kan. Kerana sebab dia nak jadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Dan inilah dia apa yang aku cuba sampaikan. Dan macam aku cakap tadi kan, bila kita duduk dengan ruang selesa, kita tak nak perbaiki kelemahan kita kan, kita rasa kita ni hebat, kita tak boleh membantu sesiapa pun. Kita cakap lah kita ni apa pun kan, tapi bila kita dah selesa dengan ruang yang kita ada, dia jadi macam ni lah. Kita nak cakap apa lagi kan. So kalau itu yang kita cari, aku tak tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh ubah dan apa yang kita boleh perbaiki ya. Kerana tak ramai ya, dalam 10 kan, mungkin seorang dua orang lah
yang beria-ia cuba memperbaiki industri ni bermatian-matian. Tapi kita boleh lihat lah, kita boleh tengok sendiri. Dan aku mencerita melalui pengalaman aku juga sebenarnya. Okay, dalam aku membuat filem pertama aku, filem independent pertama aku yang sememangnya tak ada dana, dan aku hanya mengharapkan ihsan rakan-rakan untuk sama-sama dengan aku, kan? Dan aku telah memberitahu yang filem ini adalah filem independent dan kita tak ada dana, kerana aku dah habis menggunakan dana yang perlu aku buat pada awal filem ni, dan dana tu sepatutnya digunakan untuk produksi, tapi ada benda yang berlaku dan aku kena gunakan dana tu. Dan aku telah beritahu pada semua yang terlibat, para pelakon, para kru, para penerbit bersama aku, pada sahabat-sahabat yang sama-sama dengan aku buat benda ni. Aku beritahu benda yang mudah, benda yang jelas dan mudah difahami kalau dia berfikiran seperti seorang dewasa dan tidak mengikut perasaan dan tidak melibatkan benda peribadi dia terhadap apa yang aku tengah buat. Kerana aku sedang membangunkan satu ekosistem perniagaan, jadi dia bukan benda peribadi dan aku kena menjadi profesional. Dan aku tidak boleh sesuka hati aku mengikut kehendak beberapa individu ni, yang mana aku pun tak faham mereka ni akal letak dekat mana, Abah letakkan akal di tempat paling tinggi kan, sebagai seorang manusia hanfa di dunia, tapi dia meletakkan akal dia dekat lutut. Dan aku tak layan benda ni, serius. Aku takkan meletakkan diri aku lebih rendah daripada manusia dua orang ni, itu aku cakap, kan? So aku ingin share apa yang aku beritahu pada semua. Walaupun kita ada produksi, ada kontrak yang telah ditandatangani oleh yang terlibat, tapi aku lebih jelas memberitahu bahawa projek ini adalah projek independen dan kita tak ada dana. Okey, cara aku mendapatkan dana adalah dengan membawa trailer-trailer rushes-rushes yang aku edit, yang aku sunting kepada penaja, bakar-bakar penaja, bakar-bakar pelabur. Itu cara aku nak dapatkan duit. Namun sehingga gini usaha aku tu belum ada rezeki. Dan aku percaya usaha aku ni akan membuahkan hasil. Aku cuma perlu menambah atau menggandakan usaha aku tu. Dan sekiranya usaha ni belum lagi membuahkan hasil, cara akhir adalah dengan menghasilkan DVD filem dan menjualnya sewaktu road tour yang telah dirancang. Dan duit yang didapati daripada jualan akan digunakan untuk membayar semua yang terlibat. Dan ini telah aku jelaskan kepada semua yang terlibat. Dan aku masa sebelum aku start shoot principal, aku dah menjelaskan segala-galanya. Walaupun kita ada kontrak, aku dah menjelaskan segala-galanya. Dan aku buat kerana aku andaikan semua faham dengan apa yang aku beritahu. Tapi cempedak dah jadi nangka. Lalu opera juga.